الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Jadi kita lihat satu tajuk yang saya ingat dia lebih spesifik sebagaimana yang saya sebutkan semalam, tentang bagaimana kita memahami hukum syarak dan setelah itu bagaimana kita adaptasi sedikit dalam beberapa isu berkaitan dengan isu perubatan dan isu ubat-ubatan. Baik, kita lihat perubatan manusia. Setakat catatan yang ada dalam sejarah kehidupan manusia daripada zaman Greek Yunani, Hippocrates, sehingga kepada zaman Ibn Sina. Jadi, bila kita lihat perubatan manusia seperti itu, maka sepatutnya dilihat ilmu perubatan ini ilmu kemanusiaan. Tak ada satu bangsa, satu agama boleh claim dia memiliki dan menguasai ilmu itu keseluruhannya. Jadi kita jangan terpengaruh dengan setengah pemikiran bahawa ilmu perubatan yang ada hari ini orang Islam yang memulakan. Itu pandangan yang amat silap sebenarnya. Sebab ilmu ni warisan semua bangsa, semua agama. Sesiapa yang menguasai dan mendalaminya, maka dialah yang akan menguasai dan mengembangkan ilmu berkenaannya. Daripada zaman Greek Yunani dulu, mereka juga ambil daripada generasi sebelum daripada mereka. Dan orang Islam pula seperti sampai kemuncak zaman Ibn Sina, mereka pula ambil setelah berlaku perpindahan ilmu-ilmu dari barat itu ke timur. Zaman Khalifah Al-Ma'mun terutamanya, mereka menterjemahkan karya-karya peninggalan tamadun Rom dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Dan orang Arab, Ibn Sina bukan orang Arab, tapi mereka menggunakan bahasa Arab. Mereka kembangkan semula ilmu berkenaan. Dan inilah yang sepatutnya sahabat-sahabat sebagai mahasiswa lihat bagaimana perkembangan tamadun manusia itu dia berkembang, dia menjadi hebat bergantung kepada generasi zaman itu sendiri. Dia nak kembang ke tidak. Kalau dia jumud, dia akan kekal duduk di belakang. Tapi kalau dia dynamic, sentiasa berfikir, sentiasa mengembangkan apa yang dimiliki oleh manusia, mereka akan jadi orang yang berjaya. Khalifah Al-Ma'mun, dia ambil ramai orang bukan Islam bekerja dengan dia, terutama dari sudut perubatan, dari sudut ilmu kajian sains dan sebagainya. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, bukan jadi isu sebenarnya. Dan diupah orang-orang yang terjemah kitab pada zaman itu, ambil buku lama tu, bayangkan berapa berat kertas, kulit kambing, kulit binatang. Upah dia letak emas sebelah. Dia terjemah buku tu, upah dia emas seberat buku tu sama. Kalau buku hari ni, lain cerita lah kan, kertas kuning tu ringan. Zaman tu, kita tahu memang ilmu itu nilai dia amat besar. Dan setiap tamadun manusia hanya akan jadi hebat dan berjaya kalau mereka mengembangkan ilmu. Sebab itu kesilapan orang kita bila sebut perubatan Islam, perubatan bomoh, jampi, tiup ke air, makan kismis. Jadi yang hospital tu bukan Islam pula jadinya. Sejak bila agama kita jadi begitu? Ini kesilapan-kesilapan manusia-manusia yang boleh kita sebut yang suka jual agama. Nabi SAW tak pernah ajar kita perubatan seperti itu. Dan sebagaimana kita ketahui, Aisyah radhiyallahu anha menjelang kewafatan Nabi SAW, dia belajar ilmu perubatan untuk mengubat Nabi SAW. Dia belajar ilmu herba daripada orang-orang Arab yang ada di padang pasir, kaedah bagaimana mengubat dan sebagainya. Sebab sebahagian pekaji menyatakan baginda SAW wafat kerana demam panas, demam yang sehingga tak kebah, umur pun dah 63 tahun pada masa itu. Jadi bila kita sebut perubatan Islam, apa saja perubatan yang dibenarkan oleh syarak, itulah perubatan Islam. Dan yang paling utama perubatan Islam, hospital. Bukan untuk umur atau apatah lagi kaki-kaki jampi yang tak apa-apa yang dijampi.
Ya. Jadi bila kita lihat ilmu perubatan ini adalah ilmu kemanusiaan, ia membabitkan soal keduniaan. Dan bila soal keduniaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kaedah yang cukup mudah kepada kita. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan keduniaan kamu. Ya, semua kita tahu hadis ni kan. Hadis takbirul an-nakhlah, ya, hadis pendebungaan pokok kurma. Ya. Nabi berjalan dalam kebun kurma, tengok sahabat-sahabat dia mendebungakan, ya, benih jantan dengan benih betina. Nabi tanya, kenapa kamu buat benda ni? Dia kata, untuk memastikan bahawa kurma ni berbuah dengan baik. Jadi Nabi kata, kenapa kamu tak biarkan saja? Maka mereka pun berhenti, biarkan saja. Tahun depan, hasil dia kurang. Nabi pun tanya, kenapa hasil kurang? Ya. Dia katakan, kamu ya Rasulullah larang kami daripada buat, ya, takbirun nakhlah, perlumbungaan pokok-pokok kurma. Itu yang Nabi sebut setelah itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan keduniaan kamu. Dalam erti kata lain, perubatan urusan dunia, urusan muamalah, terserah kepada manusia bagaimana kaedah dan cara untuk mengembangkannya bagi memudahkan kehidupan manusia. Ya? Jadi jangan kita anggap cerita perubatan ni, ya, cerita yang sama macam kita bincang isu akidah dan isu ibadah. Dia tidak begitu. Dia cukup terbuka, cukup luas, ya, sebagaimana luasnya hukum syarak itu sendiri. Ya? Baik. Bila kita sebut perubatan Islam, ya, kita kena fahami bahawa mengubat manusia suatu ibadah. Ya? Ataupun lebih tepat lagi, menghidupkan manusia itu ibadah yang amat besar. Wa man ahyaha faka'annama ahyannasa jami'a. Al-Quran sebut kan. Sesiapa yang menghidupkan satu nyawa, maka pahala dia umpama menghidupkan semua nyawa manusia. Ya, siapa yang membunuh satu nyawa, maka dosa dia umpama membunuh semua manusia. Subhanallah. Ya, ubat yang sikit sangat. Ha, sebab itu saya suka sebut, apa sahaja berkaitan dengan mengubat manusia, semuanya darurat. Ya, semuanya darurat. Bayangkan kalau kena satu virus saja yang tak nampak, boleh membawa kepada maut. Nampak kecil je. Ya? Ya? Tapi kalau tak diurus, tak diubat dengan baik, satu nyawa itu akan hilang. Ya? Sebab itulah yang ingin juga saya sebut bahawa kita jangan keliru dari sudut ruqyah syar'iyah. Ya? Ruqyah syar'iyah ini lebih kepada doa. Ya? Lebih kepada usaha ikhtiar, ya, dalam bentuk kerohanian dan doa. Tetapi kita sebagai, ya, orang yang ikut fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, ikut fahaman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtiar keduniaan itu mesti dilakukan. Ya, setelah itu barulah tawakal, menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu bila kita sebut apa itu ruqyah syar'iyah, ya. Orang selalu sebut ruqyah syar'iyah, perubatan Islam kononnya. Tapi kadang-kadang mereka lupa ada ruqyah syaitaniyah. Ya. Berubat dengan syaitan. Ya, keluarlah bahasa-bahasa Suryani. Tak ada nama Suryani kan? Ya. Bahasa Suryani ini bahasa orang-orang Syria kuno dahulu. Ya. Bahasa Suryani, ya, bahasa Ibrani, bahasa Yahudi lama. Ya, yang kononnya dengan panggilan-panggilan sebutan bahasa-bahasa yang orang tak faham, katanya dia panggil malaikat, kemungkinan dia panggil syaitan. Ya? Jadi ruqyah yang dibenarkan dalam syarak, ya, berlaku dengan menulis sesuatu dan menggantungkannya, tetapi yang ditulis itu hanyalah Al-Quran, ayat pelindung yang diajarkan oleh Nabi dan doa maksum yang diajar oleh Nabi, itu saja dan tak lebih daripada itu. Sebab itu para ulama bagi syarat untuk membenarkan ruqyah syar'iyah, ia hanya dengan kalam Allah, ya, artinya dengan Al-Quran, bahasa Arab yang dipahami, bukan bahasa tah apa-apa, ya, dan yang menyembuhkan ialah Allah Ta'ala. Ya. Sebab Nabi bagi ancaman besar kepada orang yang percaya kat Tok Bomoh. Nabi sebut, man 'allaqa faqad asyraqa. Ha? Siapa yang gantungkan sesuatu dengan i'tikad ia bawa manfaat dan mudarat, dia sudah syirik kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang lupa Tok Bomoh,
ya, tidak diterima amalan dia selama 40 hari. Jumpa je. Ya. Siapa yang jumpa Tok Umar dan membenarkan kata-kata Tok Umar tukang tilik tu tadi, Nabi kata sesungguhnya dia sudah kufur dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya demikian Islam tolak perkara dogmatik, perkara karut-marut, perkara yang menyebabkan akidah itu jadi rosak. Baik. Di manakah kita lihat ruang yang dibenarkan bagi orang yang buat ruqyah syar'iyah? Ya. Di sebenarnya ruqyah syar'iyah ni hanyalah dalam bentuk doa, ya, ataupun membaca Al-Quran dengan mengambil keberkatan daripada ayat Al-Quran itu. Antaranya ialah sebagaimana disebut dalam hadis. Ya, dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesat di tengah padang pasir. Ya. Apabila mereka sesat, makanan habis, air habis. Maka mereka cari sumber makanan. Terjumpa satu kabilah. Ya, nasib mereka kurang baik, jumpa kabilah yang kedekut. Ya, minta makan, minta minum, dia orang tak nak bagi. Ya, kebiasaan orang Arab yang ada di padang pasir itu, mereka amat bermurah hati membantu orang lain. Tapi malam dua sahabat ni jumpa yang macam tu. Waktu mereka sampai itu, didapati ketua kabilah itu sedang sakit. Setengah riwayat kata dia dipatuk oleh ular. Ya. Maka sahabat Nabi ini sebab dah dia dah desperate, tak ada makanan, maka dia offer diri dia, aku boleh menyembuhkan tuan kamu. Mereka kata, kalau kamu boleh menyembuhkan tuan kami, kami akan bagi upah kepadamu. Dia pun minta air, dia baca Fatihah. Dia baca Fatihah dia, ya. Dia berdoa agar dengan barakah di Fatihah itu tadi, maka disembuhkan penyakit, ya, ketua kabilah itu. Dibagilah ketua kabilah itu minum air dan dia sembuh. Lalu mereka dibagi upah kambing bakar. Ya, habis makan, yang sahabat seorang lagi kata, betul ke apa yang kita buat? Maka mereka balik Madinah, mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ada lagi tak baki kambing bakar itu? Ya, jadi atas asas itu sahaja sebenarnya ruqyah syar'iyah. Ya. Dalam erti kata lain, bila kita sebut ruqyah syar'iyah, ya, ia lebih kepada konsep doa. Ya, konsep doa. Dan ia boleh dilakukan oleh sesiapa pun. Ia boleh berdoa dan minta apa namanya membaca Al-Quran. Ha, mohon pertolongan Allah SWT. Ya. Jadi, sebab itu sebahagian ulama' menyatakan bahawa ya, ruqyah ni tidak digalakkan sebab dia menggugat konsep tawakal kita kepada Allah. Artinya makan ubat, setelah itu bertawakal. Ya? Bukan bererti hanya berdoa sahaja, tapi tak makan ubat ataupun tak ambil wasilah-wasilah keduniaan untuk berubat. Ya? Sebab itu kita lihat, Al-Imam Asy-Syafi'i sebut, boleh meruqyah dengan kitab Allah dan zikrullah sahaja. Lebih daripada itu, kebanyakan para ulama tidak membenarkannya. Ya? Maka apatah lagi kalau jampi itu bahasa pelik sangat. Ya? Nak dengar jampi? Saya boleh ajar jampi. Ya? Ada satu jampi dipanggil jampi pengasih. Ya? Tapi bahasa-bahasa dia menggambarkan sesuatu yang permulaan dia nampak tauhid, tengah-tengah dia syirik, dekat ujung masuk Islam balik. Contoh, ya, ni bukan saya nak ajar. Eh. Ya, saya bagi tahu je. Ya. Dia kata, wahai malaikat, ya, kudus kidam, keempat puncak dia, ya, bertemu. Saya tak nak sambung lah. Ya. Jikalau aku bertemu dengan si fulan, maka datangkan rasa kasih si fulan itu kepada aku. Ya, disebut, ya. Bila dia makan, akulah makanan dia. Bila dia tidur, akulah tidur dia. Bila dia berjalan, akulah perjalanan dia. Ya, ujung-ujung dia sekali dia sebut apa? Dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Permulaan dia syirik, kandungan dia syirik. Ujung sekali dia masuk Islam balik. Memang ini semua syaitan.
Ini semua bawa kepada kufur. Ya. Ada sebahagian lagi tak, kami panggil malaikat, dia kata. Adakah malaikat yang bernama wahai malaikat kudus kidam? Kudus tu sifat Allah, nama Allah. Ya, kidam itu sifat Allah. Jadi dia sudah letakkan malaikat itu memiliki ya, sifat Allah. Jelas syirik pada perkara berkenaan. Maka apatah lagi kalau dia panggil jin, syaitan, macam-macam nama dah dia bagi. Ya, ada setengah dikatakan, ya, saya dulu banyak jugalah belajar ilmu karut. Jin yang baik katanya boleh membantu manusia pada bila-bila masa. Nama jin itu Fairuz Fadilah. Sedap nama dia kan. Bila dia datang dengan jubah hijau. Cuba satu masalah, tangannya sampai ke kakinya. Katanya sampai lantai tangan dia panjang. Sebab kita nak jumpa yang macam tu kan. Rupanya jin tu jin tangan panjang. Ya? Jadi ini semua karut-marut ya, yang didakwa boleh dilakukan oleh manusia. Yang sudah pasti perkara seperti ini bawa kepada kufur, bawa kepada syirik. Ya? Baik, itu sedikit cerita tentang ya, perubatan. Ya? Panas pula air ni kena. Baik, saya sebut sikit tentang soal fatwa. Ini bukan nak sebut, saya suruh saudari-saudari ya, mengeluarkan fatwa lepas ini, tidak. Ini sebenarnya sebahagian kertas yang saya buat sekitar tahun 2002 ke kalau tak silap ya, untuk penceramah-penceramah haji seluruh negara. Setelah saya tengok ramai sangat ustaz-ustaz ni berani sangat mengeluarkan hukum hakam ya, tanpa memahami konsekuensi kesan daripada mengeluarkan hukum berkenaan ya. Jadi saya bawa sedikit ni, apa panduan kepada kita yang menjelaskan hukum bila orang tanya hukum. Sebab saya lihat juga ada satu trend ya, di kalangan pengamal perubatan pun, mereka terlalu cepat untuk menyatakan ini halal, ini haram. Sedangkan saya sebut tadi, asas dalam perubatan di muamalah. Bila muamalah, semua perkara itu asas dia adalah halal. Sehingga datang dalil menyatakan ia adalah haram. Ya. Dalam soal perhubungan manusia, prinsip dia boleh. Dibolehkan. Sehingga datang dalil kata, benda itu tak boleh. Ya. Baik. Tugas orang yang menjelaskan hukum, ya, ialah bagi jawapan kepada satu masalah. Ya. Dan penjelasan itu mesti dengan dalil. Ya, dia tak boleh saya rasa. Ya, bila saya rasa, dialah yang akan merasa. Ya. Sebab itu kita lihat Al-Imam Asy-Syatibi. Ya. Al-Imam Asy-Syatibi, apa nama ni, imam yang terkenal mengasaskan ilmu maqasid. Ya. Dia menjelaskan bahawa orang yang menjelaskan hukum syarak, pemberi fatwa ataupun siapa saja yang sebut tentang hukum hakam, dia sebenarnya menempati kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengganti dan pewaris, menyampaikan ajaran Allah, mengajar manusia. Subhanallah, bukan benda kecil. Bila kita bercakap hukum hakam ni, seolah-olah kita menempati tugas Nabi. Sebab tu dia tulis satu buku yang terkenal. Ya. Kita tahu kan, tajuk buku tu saja sudah menakutkan sebenarnya. Ya. I'lamun muwaqqi'in an rabbil alamin. Ya. Buku panduan untuk orang yang bercakap bagi pihak Tuhan semesta alam. Kalau orang yang keluarkan hukum hakam, dia faham maksud benda itu. Dia ambil alih kerja Tuhan tau. Dan kalau dia silap buat kerja, kesan dia subhanallah cukup menakutkan. Ya? Sebab itu mengeluarkan hukum tanpa ilmu adalah haram dan berdusta atas nama Allah dan Rasul. Man afta bi ghairi ilmin kana ismuhu ala man afta. Sesiapa yang mengeluarkan hukum berfatwa tanpa asas ilmu, maka dosa perbuatan yang dilakukan ditanggung oleh orang yang mengeluarkan hukum itu. Tapi kita yang dengar pula jangan duk beralasan, tak apa ustaz tu kata boleh, dia yang tanggung kalau silap. Dah. Ya, kalau silap pun tetap sama-sama menanggung kesilapan berkenaan, ya. Jadi sebab itu orang yang menjelaskan hukum, dia bertanggungjawab. Ya, sebab dia bercakap atas nama Allah.
Dan Imam Al-Qarafi, ulama terkenal mazhab Maliki, dia sebut orang yang menyampaikan hukum dia menterjemahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf, termasuk di antaranya para tabi'in, Al-Qasim bin Muhammad sebagai contoh, salah seorang tabi'in fuqaha as-sab'ah di Madinah. Pernah satu ketika didesak untuk menjawab suatu soalan yang dia tak tahu. Dia kata, wahai saudaraku, janganlah kamu lihat panjangnya janggutku, banyaknya orang di sekelilingku. Demi Allah, aku tak tahu tentang benda tu. Tengok murid dia ramai, janggut dia besar. Dia pun memang Masya Allah, orang hebat. Bila orang tanya desak, aku tak tahu, dia kata. Demi Allah, lebih baik lidahku dipotong daripada aku berfatwa dengan apa yang aku tak tahu. Ini Al-Qasim bin Muhammad ini maha guru utama para imam mazhab yang empat, guru kepada guru-guru mereka. Itu pun dia tak berani. Imam Malik ditanya 40 soalan, dia jawab 4 je. Lepas tu orang tanya, mana lagi yang baki 36? Kalau aku jawab semua, aku gila, dia kata. Artinya, bukan dia tak nak bagi tahu secara detail. Ada setengah hari, benda tak apa, benda ni tak apa. Orang katanya, pasal apa? Tak apa. Tak apa, tak apalah, dia kata. Imam Ahmad pernah ditanya satu hukum. Dia kata, yang ni tak boleh. Yang ni boleh, tak apa, buat. Tapi orang tanya balik. Pak Imam kata, boleh buat. Tapi kami tengok, Imam sendiri tak buat benda tu. Dia kata, kamu boleh buat, aku tak boleh buat. Artinya, kamu halal perkara ni. Pada aku, aku tak boleh untuk diri aku sendiri. Warak dia lebih. Tapi untuk menyatakan perkara itu tidak boleh kepada orang lain, dia rasa tak boleh. Sebab itulah, semua persoalan bukanlah bukanlah bererti tidak perlu menjawab semua persoalan. Tetapi, perlulah bila tak tahu, untuk bagi tahu, ya, saya tak tahu. Tapi inilah perkataan yang manusia paling tak suka. Sebab tu Al-Imam Ghazali sebut, la adri nisful ilmi. Tak tahu tu separuh daripada ilmu dia. Dah tak tahu nak kata macam mana kan? Bukan berarti dia tak nak mencari, lepas tu dia akan cari. Tapi kalau tahu, dia kena cakap. Sebab Nabi bagi ancaman. Orang yang menyembunyikan ilmu akan dikekang oleh Allah dengan kekangan api neraka pada hari kiamat nanti. Kalau dia tahu, dia kena cakap. Tapi kalau dia tak tahu, janganlah sebut saya rasa yang itu tak boleh. Baik cakap, saya tak tahu, saya kena tengok balik perkara seperti ini. Dan orang macam saya lah selalu bermasalah benda macam ni. Bila orang tanya, saya kena tengok balik lah benda tu. Takkan you mufti yang tak tahu? Bukan saya semua tahu. Nabi pun pernah bagi tempoh kepada orang. Bila orang tanya benda, Nabi tak tahu. Orang Yahudi tanya kepada Nabi tentang tiga perkara. Itu tentang Ashabul Kahfi kan. Nabi kata, besok aku jawab. Sebab Nabi tak tahu, dia mengharapkan wahyu turun. Wahyu tak turun. Datang lagi si Yahudi ni tanya balik, ini aku nak jawab. Dia kata, lusa aku jawab. Tak turun. Seminggu baru wahyu turun. Itu pun bukan jawapan. Allah Ta'ala tegur, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu sebut besok aku buat benda ini. Tapi sebutlah insya-Allah. Allah, Nabi pun Allah tegur, dan Nabi pun dalam erti kata lain, tak semua benda Nabi jawab soalan itu pada masa yang berkenaan. Baik. Tiga jenis manusia. Dalam soal hukum hakam, ada tiga jenis manusia. Ini pandangan Khadawi dalam sejak daripada 80-an lagi. Dia tengok perkembangan orang Islam mutakhir. Sekarang ni lagi lah banyak berubah. Ada golongan yang sangat berpegang teguh dengan semua aliran dan pendapat lama. Tak bagi ruang sikit pun kepada pemikiran baru. Tak bagi ruang sikit pun. Contoh, kalau makan Panadol. Kalau dia kata Panadol inilah mengubat aku, dia kata syirik orang tu. Jadi kita nak jelas macam mana ke orangnya. Memang ada hadis Nabi sebut, tak ada penyakit berjangkit dan sebagainya. Tapi kajian saintifik menunjukkan bahawa penyakit itu boleh berjangkit.
So kita nak letak bagaimana keadaan ni? Kita kata jangan pergi tempat tu kolera sedang berlaku. Dia kata, kolera tak boleh memudaratkan aku, yang memudaratkan aku Allah Ta'ala. Subhanallah. Jadi macam mana kita nak sebut? Ini golongan yang berpegang teguh dengan semua pandangan-pandangan yang lama sehingga tak boleh nak revise langsung. Bayar zakat. Nabi suruh kita bayar zakat dengan segantang kurma. Dia nak bayar juga segantang kurma itu. Kalau aku sak zakat terima segantang kurma tu, subhanallah. Ada gudang kurma pula lepas tu kan, Baitul Mal kat tempat zakat dan sebagainya. Nasib baik ada setengah tempat tukar jadi beras. Itu pun pening jugalah ambil-ambil nak terima beras tu, nak letak kat mana. Jadi ini pandangan-pandangan yang sepatutnya berkembang, berubah, ya, berdasarkan perubahan manusia tanpa kita mengenepikan perintah syarak, ya. Kemudian ada pula golongan yang memfokuskan fikiran kepada pandangan baru saja. Semua yang lama semua tak betul. Oh, zakat tu zaman dulu je. Sekarang kita dah tak ada dah. Kita pakai tax saja. Ya? Bayar cukai je dah cukup. Ya? Ha. Kemudian apa lagi dia sebut? Sebagai contoh, dulu wanita dia malu sikit. Sekarang wanita dah kurang malu, jadi wanita boleh jadi tok imam, dia kata. Ya? Saya kadang-kadang bila berdepan dengan golongan macam ni, saya kata, jangan jadi tok imam dulu. You bila nak kahwin? Okay, tak lama lagi saya kahwin. Saya nak cadangkan, bila you kahwin nanti you terima nikah. Jangan bagi lelaki terima nikah. Ya? Tak nak pula dia, ish, mana dia orang buat? Yelah, kita buat lah. Ya? Tak ada setengah perkara yang agama akui dan adat budaya manusia terima sepanjang zaman. Ya? Jadi, perkara macam ni yang kita mesti lihat. Ya, kita nak keterbukaan, tetapi mesti masih dalam lingkungan, ya, asas-asas yang diberi oleh hukum syarak. Ya? Dan inilah yang disebut oleh Qardawi, ya, kelompok yang seimbang, wasatiyah. Ya? Bukanlah wasatiyah macam setengah orang sebut tu, wasatiyah tahtiyah. Ya? Siapa belajar bahasa Arab, kawan? Kita nak al-wasat, yang betul, yang lurus. Bukan wasatiyah tahtiyah, dia kata. Ya, kita nak lurus tapi kita bawah orang. Itu tak betul. Ya, wasatiyah yang terbaik, yang menengah, yang tidak berat sebelah, yang mendapati kehendak hukum syarak. Ya, ada pandangan lama yang bermanfaat, kita pegang. Ya, dan ada pemikiran baru yang mendapati kehendak syarak, itu juga yang sepatutnya kita pegang. Ya, dan saya sebut awal antara perkara yang mungkin sahabat-sahabat tahu kan. Kita tengah cuba mengusahakan, macam contoh kes kat Malaysia sekarang ni, dikatakan anak luar nikah itu terlalu ramai, anak tak sah taraf. Bila kami semak balik, kita dapati fatwa itu kurang tepat sebenarnya. Siapa yang beranak kurang dari 6 bulan, otomatik dianggap tidak sah taraf. Ya? Dianggap sebagai anak zina. Ya? Kurang 6 bulan daripada akad perkahwinan. Bagaimana yang 7 bulan? Bagaimana yang 8 bulan? Bagaimana yang 9 bulan? Kalau dia zina, tetap zina. Ya? Jadi, balik kepada kaedah syarak. Ya? Kaedah syarak menunjukkan bahawa kita tak boleh tanya orang tu beranak tu berapa lama dia tahu. Sebab masalah zina, satu isu. Masalah mensabitkan nasab anak, isu yang lain. Dua perkara yang berbeza. Tak ada dalam syarak menyatakan seorang tu beranak 6 bulan lepas kahwin, itu bukti dia berzina. Tak boleh kita tuduh seperti itu. Ya, bukti zina dua saja. Pengakuan yang berkenaan ataupun ada 4 saksi mata. Lain daripada itu, tak boleh. Ya, sebab kesan dia terlalu besar. Ya, itu cerita kepada pasangan berkenaan dosa mereka dengan Allah Ta'ala. Kalau mereka bertaubat, mudah-mudahan Allah ampunkan mereka. Ya, anak ni, apa salah dia? Dia tak ada hak untuk memilih, aku nak lahir bapakku Pak Wan, macam itu. Tak ada hak. Dia tak boleh memilih untuk begitu. Aku nak lahir bapakku yang di-Pertuan Agong, sebagai contoh. Mudah-mudahan boleh jadi waris. Dia tak ada hak untuk memilih. Jadi, di mana kita letak konsep dalam agama kita, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan itu suci bersih. Anak ni perlu kepada nasab. Dan ada lelaki yang mengaku, dia anak saya. Lahir 5 bulan je. Kita tak boleh tanya lebih. Sebab dia kata, itu anak dia. Maka sabitlah nasab anak itu kepada lelaki yang mendakwa, dialah bapa kepada budak itu.
Ya. Dan bila kita tengok balik, ini bukan pandangan baru. Ini pandangan lama. Bahkan pada zaman Nabi SAW, perkara itu sudah wujud. Hadis yang sama yang digunakan untuk menafikan nasab, kita dapati sebenarnya hadis itu yang mensabitkan nasab. Dua orang sahabat jumpa Nabi. Ya. So, saya rasa tak apalah, saya just cerita. Nak bagi orang nampak, dari sudut perubatan pun kena, dari sudut keagamaan pun kena. Dua sahabat Nabi jumpa Nabi pada tahun pembukaan Kota Mekah. Ya. Ada ipar dia dan sepupu dia. Ya. Sepupu dia kata, ya Rasulullah, abang aku dulu Sa'ad. Ya, sepupu dia ni nama dia Utbah. Abang aku dulu Sa'ad, sebelum dia meninggal dunia, dia kata, ambillah budak ini. Ya, budak itu nama dia Abdul Rahman. Ya. Kerana budak ini adalah hasil hubungan abang aku dengan mak budak ni. Tetapi ada ipar Nabi kata, tidak ya Rasulullah. Bapa aku dulu memberitahu budak ini lahir di atas katil di dalam rumah dia. Dan dia adalah adik aku. Nabi tengok muka Abdul Rahman tu sebiji dengan muka Utbah sepupu dia. Sebiji. Tetapi kerana saya lupa nama adik kepada Saudah binti Zam'ah Ummul Mukminin, adik ipar Nabi. Tapi kerana adik ipar Nabi kata, budak ni bapa dia kata lahir di atas katil rumah dia. Artinya dalam perkahwinan bapa dia dengan mak kepada budak ini. Nabi kata, ambillah budak ini adik kamu, Utbah kamu tak dapat apa-apa. Ya, Nabi tak tanya dia orang kahwin tak, akad nikah macam mana. Nabi tak tanya. Ya. Artinya pentingnya nasab manusia. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia pernah jadi governor di Yaman. Ada empat orang lelaki berebut seorang budak. Ali tak tahu nak putuskan mana satu bapa. Ali kata, kamu empat-empat ni bapa kepada budak ni. Tapi kita tiba-tiba kita nafikan nasab. Dan kita meletakkan semuanya, bila kurang je nak mula, nasab dia apa? Bin Abdullah. Dan yang ada pada hari ini 254,000 dalam tempoh 10 tahun. Dalam tempoh 10 tahun. Okay. Bayangkan 10 tahun lagi, kita masuk satu kelas, daripada 30 pelajar, 20 bin Abdullah. Apa nak jadi kan? Bukan saya kata nak justify tentang zina. Tidak. Di sini kita lihat bagaimana kita menangani hukum syarak. Ya? Yeah. Soal nasab satu perkara, soal dosa manusia perkara yang lain. Ingat zaman dulu tak tahulah ya, sahabat-sahabat tengok macam mana. Kalau setengah kampung tu, kalau ada yang dah terlanjur tu, orang tua-tua akan tutup aib tu. Tok imam, tok pengulu, ya, dia akan buat perkahwinan yang tertutup dan masyarakat tak cakap pun perkara tu. Tapi hari ini masyarakat kita, ya, itu yang menyebabkan buang anak, buang bayi dan sebagainya. Akibat sifat agama yang dibawa itu, sifatnya menghukum dan menyusahkan orang. Ya? Sedangkan kalau kita lihat zaman Nabi SAW, para sahabat, zaman kekemilangan Islam, agamalah yang menyelesaikan masalah manusia. Ya? Sebab itu Qadawi sebut, kita berdepan dengan dua golongan seperti ini. Ada yang lepas bebas, ada yang cari selagi mana hukum itu susah, itulah hukum terbaik pada mereka. Sedangkan dari sudut agama, bukan seperti itu. Ya? Baik. Kita lihat, ada satu perkara yang saya nak sebut bila tentang hukum yang susah. Kata Imam Sufyan As-Sawri, ulama tabi'in, ya, yang amat terkenal. Ya? Kita ada dua Sufyan, Sufyan As-Sawri dan Sufyan bin Uyainah. Dipanggil As-Sufyanain, ya, ada dua Sufyan, ya. Kata Sufyan As-Sawri, hanya senya orang yang arif fiqh itu, orang faqih itu ialah orang yang memberikan rukhsah keringanan, sedangkan menetapkan hukum yang berat itu boleh dilakukan oleh semua orang. Dia kata bagi hukum syarak yang susah ni siapa pun boleh buat, tapi nak mencari rukhsah yang diberikan oleh agama, bukan semua orang mampu. Ini nak kata haram, ni semua orang senang je. Ini apa hukum? Haram. Ini apa hukum? Haram. Ini tak boleh. Paling pun dia kata, makruh ni.
Tapi kita kata boleh, eh makruh kan boleh ambil. Ish, tapi aku rasa makruh tu dekat-dekat haram. Ini jadi masalah dia. Ini jadi masalah dia kan. Sebab tu kita, bila kita balik kepada sifat manusia, ya, kenapa mereka menyeleweng tentang hukum? Pertama kerana mereka lupa, tak tahu nas. Kadang bila kita bagi tahu nas, mereka kata, eh betul ke ayat Quran kata mudah macam tu? Ya? Macam dulu kes kita kat Malaysia lah, cerita jenayah seksual, tuduh orang berzina, begitu, begini dan sebagainya. Bila kita kata Quran kata empat saksi, dia kata DNA tak boleh ke? Quran kata arba'atu syuhada, empat saksi. Tak ada Quran kata kalau tak ada empat saksi maka gantilah dengan DNA. Quran tak sebut. Bukan bererti kita kata agama kita jumud, tidak. Nak kata dah memang maksima dah jenayah tu berlaku. Sehingga empat orang tengok pun dia tak kisah. Itu dah bukan manusia lah. Ya. Jadi bila datang nas yang sharih, yang jelas, yang qat'i, kita tak boleh kata apa. Pusinglah kok mana sekali pun tak boleh sebab nas itu begitu. Dan orang akan menyeleweng apabila dia jahil atau buat-buat lupa kepada nas tu. Ini bawa masalah kepada manusia. Kemudian pemahaman yang menyimpang. Ya, memahami pada kedudukan yang tak sepatutnya. Contoh kita baca semalam kan, kullil mu'minina ayyaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai kepada orang yang beriman agar menundukkan pandangan mereka. Jadi akhirnya kata, kerana dia kata lelaki dan wanita itu bila berjumpa mesti menundukkan pandangan, maka dia buat kesimpulan tak boleh bagi wanita dan lelaki duduk pada satu tempat sepanjang masa. Walaupun majlis dalam majlis yang terbuka dan besar sehingga ketat itu. Ini fahaman yang cukup menyimpang sebenarnya. Ya? Sedangkan realiti kehidupan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki dan wanita itu bermuamalah, berhubungan di antara satu sama lain. Ya? Kemudian tak memahami realiti. Ya? Realiti perubatan sebagai contoh. Ya? Buat satu-satu vaksin, buat satu-satu ubat. Nak sampai jadi tablet tu, ataupun nak sampai jadi satu bentuk ubat tu, berapa jauh dia punya perjalanan. Tak usah kata buat ubat. Buat makjun pun, tahu makjun? Makjun Pak Tani. Yeah, kena minum dengan kopi kan? Yeah, itu pun berapa hari Pak Cik tu buat. Formula dia pun dia tak nak bagi tahu. Yeah? Tapi bila orang tak faham realiti seperti ini, ha, itu yang dia kata, ish, ini ada DNA babi ini, tak boleh makan ubat ini. Ya? Ada posain. Ya? Tapi kalau dia faham realiti nak buat ubat tu bagaimana, ya, dia akan rasa benda ini bawa masyakah kepada kehidupan manusia. Ya? Ataupun ada setengah keluar hukum ikut dorongan hawa nafsu, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dia nak sama rata sangat lelaki dan wanita. Bila kita offer, tak apalah, nanti besok awak kahwin, awak sendiri terima, aku terima nikahnya. Tak nak pula dia kan. Ya? Ataupun bersikap jumud kepada pandangan-pandangan dan fatwa-fatwa lama. Saya bagi contoh tentang fatwa lama yang disebut dalam satu kitab, Nihayatul Muhtaj. Ya? Tentang orang mati yang belum bersunat. Seorang lelaki mati belum bersunat. Ya? Mengikut kaedah mazhab Syafi'i, orang yang belum bersunat ini dia dianggap sentiasa bernajis. Bila dia sentiasa bernajis, kalau dia mati, maka bila dibandingkan jenazah dia, mandi itu tidak sah. Sebab dia masih bernajis. Maka macam mana nak menghilangkan najis dia? Ya, kata dia, maka perlulah dibersihkan tempat najis itu. Tapi masalahnya nak membersihkan najis itu akan membuka aurat si mati. Dan membuka aurat si mati itu hukum dia haram. Okey, dah tak boleh nak membuka aurat si mati dan tidak boleh untuk dimandikan jenazah itu, ya, maka ditayamum. Tapi nak tayamum pun tayamum tak sah kalaulah najis itu juga tidak dibersihkan.
Jadi akhirnya apa patut dibawa ke mayat, dibawa kepada mayat tu? Maka di mayat itu ditanam begitu saja. Tak dimandi, tak dikafan, tak disolat. Ya? Sebab dia tak mandi, maka tak boleh kafan. Ya? Kerana dia tak mandi, tak kafan, maka dia tak boleh solat. Maka akhirnya jenazah tu tanam macam tu je. Boleh ke buat macam tu? Ya? Sedangkan fardu kifayah kepada orang yang hidup, bila ada Muslim mati, dia kena mandi, dia kena kafan, dia kena solat, baru dikebumikan. Tapi kerana satu pandangan saja. Ya? Sedangkan dari sudut agama kita, konsep manusia itu bila dia mati, mayat dia bukan najis. Tapi akibat pandangan-pandangan yang menyeleweng seperti itu, kita tengok. Pernah tengok orang mandikan jenazah? Dia picit perut tu, subhanallah. Orang hidup pun sakit kena picit. Nasib baik si mati tak pegang tangan dia pelan-pelan sikit. Ya? Konsep dalam agama mandi jenazah tu mandilah. Ya? Alihkan satu sekali air kepada dia. Ya? Kalau tengok dia kotor sikit, mandikan dia dengan sabun. Lepas tu kalau ada kapur baru, mandikan dengan air kapur baru. Cukup. Ini mandi jenazah apa satu jam, dua jam mandi apa kan? Orang hidup pun mandi sekejap dia. Ha, mandi kambing yang dia. Ya? Jadi yang mati pula mandi lama. Padahal dia bukan nak ke mana-mana, dia nak masuk dalam tanah kan? Jadi di sini kita lihat bagaimana pandangan-pandangan yang jumud seperti ini mendatangkan kesulitan kepada kehidupan manusia. Ya? Lagi kalau yang meninggal atas flat kan? Nak mandikan jenazah, oh tak boleh mandi sambil duduk jenazah ni, kena baring juga macam biasa. Come on, man. Agama suruh mandi je. Macam mana cara mandi tu terserah kepada macam mana manusia mudah untuk menguruskan dia. Ya? Baik, realiti kehidupan menunjukkan hajat keperluan manusia sentiasa berubah. Bila hajat berubah, kehidupan berubah, hukum syarak juga berubah. Itu kaedah dalam agama kita. Ya? Fenomena ini menyebabkan para ulama mengakui dan menyetujui sesuatu perkara pada masa dulu yang mereka nafikan atas dasar tolak ansur dengan keperluan semasa manusia zaman itu. Ya? Sebab itu mereka bagi jawapan realiti untuk mendatangkan kemudahan kepada manusia. Dulu orang nak solat, dia nak tengok kiblat macam mana. Dia hanya main agak-agak, dia tengok matahari. Ya? Sehingga satu ketika, zaman apa namanya, Ahmad Dahlan di Indonesia. Nak tengok filem ni kan? Ya? Sang Pencerah kan? Ya? Berapa lama dia orang solat tu, kiblat dia ke South Africa. Dia sebab atas alasan, tengok kiblat tu tengok matahari mati dekat mana. Ya? Tetapi perkembangan zaman menunjukkan bahawa ya, benda tu silap, maka mereka perlu ubah. Bukan bererti menyalahkan yang lalu, tidak. Yang lalu tu pada zaman dia, ilmu dia setakat itu. Perkembangan baru lebih memudahkan manusia. Ya? Jadi sebab itu bila kita nak lihat sesuatu hukum, ya, asas yang pertama ialah bebaskan diri daripada asabiah dan taklid membuta diri. Orang dulu-dulu dah buat macam ni, kita tak boleh ubah, tidak. Ya? Para fuqaha itu dihormati dengan cara mengembangkan ilmu mereka. Ya, saya sebut semalam tentang qasar dan jamak. Ya. Kalau ada pandangan fuqaha itu tak ada sandaran nas, kita tak boleh ikut. Contoh, ya, salah seorang daripada sahabat Imam Syafi'i, saya lupa nama dia. Ya, dalam pandangan-pandangan dia yang pelik, dia kata subuh boleh qasar. Ya, sebab subuh tu dua. Ya, boleh buat serakaat ya, kalau musafir, dia kata. Tapi pandangan itu pandangan yang amat pelik. Okay. Dan kita tak boleh nak kata, ish, ini pandangan sahabat Imam Syafi'i ini, takkan kita tak boleh ikut. Okay. Tapi pandangan itu tidak ada sandaran syarak padanya. Okay. Contoh lagi, saya sebut cerita anak tasah taraf tadi. Mazhab Syafi'i berbanding daripada tiga mazhab lain, dia menyatakan bahawa anak luar nikah, kalau dia perempuan, dia boleh kahwin dengan bapa dia sendiri. Sebab dia anggap bukan anak dia. Tiga mazhab lain kata tak boleh. Okay? Tetapi dari sudut, apa maqasid perkahwinan? Okay? Maqasid perkahwinan ialah mengembangkan manusia dan mengelakkan daripada percampuran nasab manusia.
Jadi maqasid itu menafikan. Jangan pula ada kata, eh tak apa, mazhab kita kata boleh. Ya, jadi pandangan-pandangan seperti inilah, bukanlah kita nak apa ni mencemarkan pandangan para ulama yang terdahulu, tapi yang ingin saya sebut, kita mesti bebas daripada taklid yang membuta tuli. Ya. Baik. Asas yang kedua, ambil pandangan yang mudah. Ya, bukan benda yang susah. Banyak ayat Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mahukan kamu benda yang mudah. Allah tak nak kamu buat benda yang susah. Sebab taklif itu sendiri dah susah. Ya, laksanakan perintah Allah itu dah susah. Jadi janganlah berlebih-lebih. Ya, menyusah-nyusahkan lagi taklif yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Betul saya sebut apa nama tadi? Al-Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana disebut oleh Imam Al-Muzani, beliau adalah manusia yang paling ketat terhadap dirinya, menjaga waras. Tapi bila dibagi hukum hakam kepada orang lain, dibagi kemudahan yang paling luas. Tapi hari ini terbalik kan? Ya? Untuk orang ramai, semua tak boleh. Untuk Pak Syekh sendiri, semua halal. Ini jadi masalah. Ya? Dan terbalik, ya? Zaman dah, zaman yang rosak. Ya? Baik, pintu rosak terbuka di hadapan kita semua untuk menyelesaikan masalah. Dan mengambil rosak itu adalah lebih baik, sebagaimana kita juga dalam setengah keadaan lebih baik kita mengambil azimah. Ya, baik. Okey, isu terikat dengan mazhab. Ya, sebab cerita perubatan, cerita berkembang. Ya, dan bila cerita berkembang ni, dia berkembang sepantas perkembangan kehidupan manusia. Ya, sebab itu kita lihat. Bila sebut tentang isu bermazhab, ya, pendapat yang paling sahih, ya, saya kutip pandangan-pandangan ulama mazhab Syafi'i sendiri, ya, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Amidi, Imam Al-Asnawi, ini semua ulama mazhab Syafi'i, ya. Mereka bersebut tentang bertaklid dalam perkara cabang, ya, orang awam kena ambil pandangan orang yang mujtahid. Itu asas dia, ya. Dan bila ambil pandangan mujtahid, artinya pandangan para ulama yang besar yang diakui, ya, Imam Ghazali juga sebut orang awam itu boleh bertaklid kepada mana-mana mujtahid. Sebab dia kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, tak pernah menetapkan yang ni je boleh bagi hukum, orang lain tak boleh. Sahabat begitu. Dan semua kita tahu, ya, dalam sejarah apa namanya perkembangan, ya, ilmu fiqah dan ilmu usul fiqah sebagai contoh, ya, sahabat Nabi yang paling keras pandangan dia Abdullah bin Umar. Semua benda dia syadid, sehingga dia terkenal dengan syada'id Abdullah bin Umar. Tetapi Abdullah bin Abbas, semua benda dia dibagi rosak, semua benda dibagi mudah. Maka para sahabat Nabi, kalau ada masalah, kalau mereka jumpa Abdullah bin Umar, dia kata, tak boleh aku buat ni. Dia pergi jumpa Abdullah bin Abbas. Dan itu Imam Ghazali kata, ini sudah berlaku ijma' di kalangan para sahabat. Mereka tak kata dah, kalau kau jumpa Abdullah bin Umar, kau tak setuju, kau tak boleh jumpa yang lain. Tak ada. Tak ada. Artinya, kalaulah ada pandangan menyatakan bahawa kita mesti terikat dengan satu pandangan dan satu mazhab, itu pandangan yang amat silam. Nah, sebab tu saya ingat Malaysia, saya tak berapa setuju sangat bila kita ada keputusan fatwa, kita nak jadikan dia undang-undang. Sebab fatwa itu hanya pemakluman hukum. Ya, kecuali perkara itu perlukan untuk kemaslahatan orang ramai, barulah kita jadikan undang-undang agar semua orang ikut kepada satu bentuk hukum sahaja. Adapun benda yang sifatnya kehidupan seharian manusia, yang itu tak payah. Yoga. Boleh tak main yoga? Siapa main yoga kat sini? Ya? Yoga ni agama ke senaman? Tak tahu macam tu, tak payah bincang. Kan? Ya? Tapi dia kata, orang yang mengamalkan yoga tu, bila dia meditate, dia tak tangan macam tu kan? Tak tahu. Ya? Okay, letak di hujung. Supaya saya duduk tak kursi. Kalau tak, saya boleh dah duduk.
mandrem tadi. Ya. Ya. Bila dia meditate, dia letak lilin depan. Apa tasbih dia? Dia pun sebut aum aum aum. Okey, semua orang buat yoga kena buat macam tu ke? Dia hanya fokus. Dia nak mendidik mind dia keluar daripada monkey mind. Otak kita ni monkey mind tau. Cuba tanya semua ni. Kau duduk dalam dewan ni masa ni. Ada yang kat rumah, ada yang kat kelas, ada yang kat kampung. That is monkey mind. Dan latihan yoga mengajar manusia untuk fokus. Sebab tu dia letak api. Mesti letak api ke? Guru yoga kata, tak, letak buah rimau pun boleh. Tak letak apa-apa pun boleh. Cuma nak kena fokus kepada satu objek. Lepas tu saya tanya. Lama dulu dah saya tanya ni. 99 tu. Sebelum cerita yoga kat Malaysia tu tersebar. Saya jumpa seorang makcik yoga tu. Orang besar anak dekat Sarawak. Saya tanya, you mengajar yoga? You mengajar. Orang besar ni. Rumah ada orang luas. Lepas tu soalan pertama dia kat saya. Ustaz tu kata. Ustaz agak umur saya berapa? Dia kata, ish, kalau tengok rupa ni, 50 lah kot. You nak ambil hati I ke? Dah, I tak jujur. Dia nampak dia sihat, tegak ni kan. Umur ni dah 80. Bukan nak cerita di situ. Itulah saya tanya bahawa yang saya nak tanya dia ialah tentang konsep-konsep yang boleh membawa syirik yang ada dalam yoga tu tadi. Itu yang saya tanya. Mesti letak patung Buddha ke? Tak. Mesti letak api ke? Tak. Okey, aum. Tahu tak aum tu apa? Ataupun om. Pada orang Hindu, orang Brahmin, aum ni, inilah susah saya nak sebut kan, kita dah kena rakam ni. Aum ni sebenarnya dia kata, perkataan yang diluahkan oleh pencipta alam ni. Saya lupa siapa nama dia, ada dia sebut dalam ajaran Brahmin. Bila dia nak mencipta alam, dia sebut aum. Dan gema perkataan tu, daripada mula dia sebut tu, sampai hari ni gema tu berterusan. Sebab itulah, the creatures tu, penciptaan tu, sentiasa ada. Hasil daripada perkataan aum tu. Jadi bagi orang yang nak ada hubungan dengan dia, dia pun melafazkan perkataan yang sama, maka dia ada connection. So connected lah. Tak perlu pakai password. Jadi dia kata mesti sebut ke? Ini tak boleh kami yang bukan Hindu ni. Ini tak apa, tak dia sebut subhanallah pun tak apa. Dia pun tahu kan? Tujuan dia ialah fokus. Tapi saya sebutlah ada lagi lah asana yoga yang lebih tinggi-tinggi lagi tu memang ada unsur keagamaan Hindu. Tapi kalau sekadar dia hanyalah senaman yang biasa, membetulkan urat saraf, memberi untuk fokus kepada manusia, ini bukan cerita agama. Ini cerita muamalat kehidupan kehidupan manusia. Baik, balik kepada cerita terikat kepada mazhab tadi. Jadi, kita lihat perbahasan para ulama yang lalu, hatta yang keras sekalipun, mereka kata tak boleh ikat orang awam dengan mazhab tertentu. Dan ini yang berlaku masalah pada sesuatu setengah tempat kan? Bila orang masuk Islam je, you nak masuk Islam? Okay, masuk Islam. Saya mau ikut apa? Ikut mazhab Syafi'i lah. Kawan tu pula tanya, ada borang tak jadi ahli mazhab Syafi'i? Ini masalah kita. Baik, jadi kita sebut di sini, apabila dinyatakan bahawa mereka yang tidak mampu untuk berijtihad wajib bertaklid dan bertanyakan ulama' tentang hukum syarak. Ini juga bererti mereka bebas bertanyakan mana-mana mujtahid. Kerana perintah Al-Quran itu datang secara umum. Dan mereka tidak berkewajipan bertaklidkan imam mazhab yang tertentu.
Inilah punca hukum pekak Islam itu berkembang. Mazhab Hanafi, siapa pengasas dia? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia mengasaskan mazhab ke tidak? Tak ada zaman dia Imam Abu Hanifah kata kamu kena ikut saya, tak. Dia nak dilantik oleh jadi khalifah, oleh khalifah sebagai qadhi qutbah, dia tolak. Dia tak terima. Ya. Dan kajian menunjukkan, ya, Syekh Wahbah Zuhaili kata, ya, pandangan Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi. Berapa ratus ribu pandangan, ya. Pandangan Imam Abu Hanifah yang diterima pakai hanyalah 19 pandangan dia. Padahal dia sebagai pengasas, kan? Jadi, apa sebenarnya yang berlaku? Murid-murid dia mengembangkan pandangan-pandangan dia. Bahkan dalam banyak hal, mereka menyalahi pandangan guru mereka, Imamul A'zam mereka sendiri. Ya? Sebab apa? Murid-murid dia, Imam Abu Yusuf, Imam Zufar, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, mereka tahu bahawa mereka juga mujtahid. Mereka juga boleh mengembangkan ilmu berkenaan. Tetapi bila dah berlalu ratusan tahun, 500, 600 tahun, yang kemudian ni, dia dah malas berfikir. Dia kata, alah, dah ada dah dalam syllabus, ikut syllabus. Ah, apa nak fikir banyak. Ha, dan inilah punca fiqh kita jadi jumud. Orang Islam jadi mundur. Ya? Sedangkan mujtahid dan terdahulu tu mereka berbahas, mereka berhujah. Imam Al-Ghazali, ya? Kalau saudara-saudari boleh baca dalam Siyar min A'lam min Nubala, Imam Az-Zahabi cerita. Imam Ghazali ni murid kepada Al-Imam Al-Juwaini, sebagaimana saya sebutkan semalam. Waktu muda dia, Imam Juwaini dah nasihat Imam Ghazali waktu Imam Ghazali muda, kau jangan banyak sangat berdebat dengan orang. Ya? Tapi sebab dia cerdik, dia pintar. Ya? Hampir-hampir dia boleh mengatasi guru dia sendiri. Dan Imam Al-Juwaini sendiri respect, hormat kepada anak murid. Ya, sebab itu mereka berkembang, mereka maju. Pendapatan akademik, ilmiah itu benda yang normal. Tak salah untuk berbeza pandangan di antara satu sama lain, ya? Dan kita kena balik kepada zaman seperti itu, baru kita maju, ya? Sebab itu kita lihat, ya, para ulama sendiri. Saya bawa pandangan Ibn al-Humam, ulama mazhab Hanafi, ya? Apa namanya, An-Nawawi, imam mazhab Syafi'i, ya? Al-Qarafi, ulama mazhab Maliki. Mereka kata sebenarnya orang awam bebas bertaklidkan mana-mana mujtahid, dan mereka boleh berpindah daripada satu mazhab kepada mazhab yang lain. Nah, tapi macam saya sebut semalam, balik kepada dia faham tak mazhab tu. Okay, ya? Imam Nawawi kata dalil menunjukkan tak wajib bermazhab, bahkan boleh meminta fatwa daripada sesiapa yang dia mahukan. Tapi tak bolehlah minta yang daripada tepi jalan, ya? Asal ada cap ustaz dia, kita tanya, apa hukum ni ustaz? Boleh. Kita cek balik, rupanya ustaz ikrar dia. Mana boleh tak salah, ya? Apa nama ni? Apa orang putih kata? You give peanut, you get monkey, ya? Ha, jadi macam tu lah. Tanya kepada yang tepi jalan, dapatlah hukum tepi jalan juga, ya? Baik. Dan kata Imam Ad-Dahlawi, ya, Syah Wadilullah Dahlawi, ulama India yang terkenal, dia kata apabila seseorang beriltizam dengan mazhab tertentu, maka dia boleh keluar daripadanya menurut pandangan yang paling sahih. Jadi nak kata terikat-terikat ni, carilah pandangan ulama besar. Tak ada yang kata kita wajib terikat, tak ada. Ya? Baik. Ya? Bahkan Imam Ibn al-Humam kata tak ada dalil yang mewajibkan bertaklid dengan imam tertentu. Yeah. Ibn Syakur menyatakan mewajibkan bermazhab dengan mazhab tertentu bererti mensyariatkan suatu syariat yang baru. Subhanallah. Sebab apa? Sahabat Nabi dulu mazhab apa? Abu Bakar mazhab apa? Umar dia tak mazhab. Semua itu ahli syurga tu. Yeah. Tiba-tiba yang kemudian kita tak, kita kena ikut mazhab. Bila tanya kepada tuan mazhab, boleh tak saya ikut tuan punya mazhab? Dia kata, jangan ikut mazhab aku. Ya, mazhab aku ialah mazhab Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i sendiri duk sebutnya, kalau pandangan aku tak menepati Quran dan hadis, lemparkan ia ke dinding.
Dan kita pun tahu Imam Syafi'i sendiri ada dua kaul, kaul qadim dengan kaul jadid. Menunjukkan berkembangnya ya ilmu berkenaan ya. Dan para ulama membenarkan perpindahan kerana mereka kata Allah hanya mewajibkan mengikut ulama dan mujtahid. Apa menentukan mujtahid? Ayat mana? Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah kepada orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu. Ahli zikri itu ialah para ulama. Ya. Jadi ijma' para sahabat sudah berlaku dalam perkara ini. Ya. Baik. Al-Imam Al-Qarafi dengan Al-Imam Al-Iraqi pula menyatakan para ulama juga telah ijma' bahawa sesiapa yang memeluk Islam dia berhak untuk bertaklid dengan mana-mana ulama yang dia mahukan. Ya. Daripada zaman sahabat, daripada zaman tabi'in. Ya. Jadi ini menunjukkan bahawa ya, Imam Al-Qarafi menyatakan sesiapa yang mendakwa ijma' ini ditolak, maka dia hendaklah membawakan ijma' yang lain mengatasi dua ijma' ini. Sungguh Imam Al-Ghazali sebut dalam Al-Mustasfa, mustahil mereka boleh bawa ijma' yang lain. Sebab apa? Ijma' para sahabat dan ijma' para tabi'in. Tak ada yang lebih daripada itu. Para sahabat sendiri sepakat, tak ada ikat mana-mana orang untuk terikat dengan mana-mana mazhab. Ya, tabi'in pun begitu. Tapi selepas zaman itulah ya, berlaku perubahan berkenaan. Ya. Baik. Ya, Syekh Fathi Duraini, ulama terkenal Syria, ayat Jordan yang ada pada hari ini, dia kata, taksub dengan pendapat mazhab tertentu menjumatkan pekah. Perbuatan ini haram dari sudut syarak. Kerana ia membawa kepada kepincangan masyarakat Islam. Ya. Jadi secara umumnya, ya, semua mazhab bersumberkan Quran dan hadis, itu kita tak nafikan. Ya, itu kita tak nafikan. Ya, tetapi hasil daripada ijtihad itu, ya, hasil itulah yang mesti dikembangkan. Ya, sebab itu Karim Zaidan sebut, syariat Islam adalah hujah mengatasi seluruh mazhab. Bukanlah mazhab yang menjadi hujah mengatasi syariat Islam. Bila kita sebut syariat Islam, Quran dengan hadis. Bila datang nas dan nas itu lebih kuat, ya, maka kita mesti melihat kepada nas berkenaan. Ya. Dan kita perlu lihat juga poin yang kedua itu. Para imam itu tidak maksum. Yang maksum hanya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Baik. Syekh Yusuf Al-Qardawi pernah mengulas, ya, apakah yang kita maksudkan dengan bebas mazhab. Ya. Dia kata, ya, kebebasan kita dari sikap keras dalam bertaklid dan taksub, ya, tidak bermaksud kita mencerca mazhab-mazhab atau menghina kedudukan para imam. Ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang Muslim. Ya, yang kita maksudkan di sini ialah jangan taksub. Bila datang nas, sami'na wa ata'na. Ya, bila orang kata, awak tak ikut pandangan mazhab kita. Tak, saya lebih menghormati nas. Mazhab kita, ya, itu mazhab yang dihormati. Ya, sebab apa? Kita bergantung kepada wahyu, bukan bergantung kepada pandangan manusia. Ya. Baik. Kesan negatif kita dah sebutkan tadi. Ya, bila taksub mazhab menyebabkan dipinggirkan Al-Quran dan hadis. Ya. Itu jadi masalah. Ya. Kata Izzuddin bin Abdul Salam, antara yang paling menghairankan, golongan ahli fiqah bertaklid mengikut pendapat daif imam mereka, sekalipun mereka tidak mempunyai hujah untuk mempertahankannya. Namun mereka terus bertaklid, mereka meninggalkan pendapat yang mempunyai dalil yang jelas pada Al-Quran dan Sunnah dan kiasan sahih. Ini disebabkan taklid mereka. Dan ini nanti kita akan tengok petakan. Ya. Menyempitkan ruang hukum dan ijtihad. Ya, padahal Nabi SAW, ya, bila dibagi pilihan antara dua hukum, kata Aisyah, Nabi akan memilih yang paling mudah, yang paling ringan. Sebab tu bila musafir, ya, mana yang afdal? Ya, jamak qasar ke solat tamam? Jamak qasar. Sebab itu rusah yang dibagi. Dan Nabi SAW suatu bermusafir, ya, baginda tak buat solat qabliyah ataupun ba'diyah. Sebab apa? Itu sunnah dia begitu. Ya, sunnah dia begitu. Dan bila orang bermusafir juga sebagai contoh, dia tidak dituntut untuk mendirikan solat Jumaat. Sebab dia dapat rukhsah. Ya.
digugurkan daripada dia untuk mendirikan solat Jumaat, sehingga menyebabkan para ulama khilaf yang amat besar. Kalau orang tu solat Jumaat juga, boleh tak dia jamakkan Jumaat itu dengan asar? Sebab yang ada jamak zuhur dengan asar. Jamak Jumaat dengan asar tu tak ada. Jadi kalau dia nak buat Jumaat juga, boleh tak dia jamak? Ini jadi perbahasan yang panjang lebar di antara para ulama. Sebab dia kata dia dah dapat rukhsah, kenapa pula dia nak ambil lagi azimah? Ya. Dan di dalam agama kita, mengambil yang paling ringan itulah menunjukkan orang itu faham hukum hakam ulama. Ya. Baik, kita tengok sebagai contoh. Ya. Bila masalah taklid ini tadi terlalu mengikat manusia, menyebabkan agama tak berkembang. Qadawi cerita waktu dia pergi ke Universiti Melayu tahun 70-an, zaman Tengku Aziz. Ya. Dia ditanya adakah wajar, ya, ekonomi Islam tidak mewajibkan zakat kepada peladang yang memiliki ribuan hektar getah, teh, kelapa, mangga, sedangkan zakat diwajibkan kepada petani gandum, padi yang miskin. Ya, memang Nas hanya sebut bahawa zakat itu dikutip daripada orang yang berkebun gandum dan padi. Qutul balad, makanan asasi. Tapi hari ini kita tengok peladang sawit, Masya Allah, ya, bilion, ya, peladang anggur, ya, peladang kacang soya, apa lagi yang dia punya ladang, ya, duduk di Cameron Highland tu, peladang kobis, ada zakat kobis ke dia kata? Tak pernah dengar. Ya. Tapi kalaulah nak diikutkan taklid yang buta itu, maka akan menyebabkan kepincangan ekonomi orang Islam. Ya? Sewa. Ya? Orang yang berniaga kan? Berniaga jual beli. Okey, ada orang berniaga property. Ya? Adakah dia juga dikenakan zakat? Ya? Kalaulah ikut pandangan yang taksub tadi, memang sempit sangat konsep dia. Tetapi kalau balik kepada keluasan syarak, setiap harta yang berkembang itu mesti dizakatkan. Bila jadi begitu, baru kita lihat keluasan ekonomi di dalam Islam. Apa namanya, mengurangkan jurang antara golongan yang kaya dengan golongan yang miskin. Tapi kalau bergantung pada pendapat yang jumud, contoh, saya pernah berdebat dengan geng-geng yang memperjuangkan duit wang dinar ni. Betul ke duit Islam tu dinar? Dinar ni perkataan apa ya? Duduk kat Poland takkan tak tahu kot. Perkataan orang Albania dulu. Wang dinar ni wang Greek sebenarnya. Orang kata Nabi dulu guna dinar. Itu sunnah Nabi pakai duit dinar. Tak. Nabi ikut duit orang Rom dulu. Sebab zaman tu orang berjual beli gunakan wang emas. Eh? Antara yang memperkenalkan wang emas itu ialah orang Rom Timur. Jadi sebab itu perniagaan dunia Nabi terima. Jadi bila nak kata kalau kita nak duit dinar tu, inilah duit Islam, salah tu. Baik, kerana dah berkembang ekonomi dunia, sekarang kita pakai duit kertas, ya? Dan duit kertas itu dia defisit, ya? Sentiasa inflasi setiap tahun, ya? RM100 tu tahun depan dah bukan 100 dah. Walaupun dia masih tulis 100, tahun lepas dah jadi 80 ringgit lah. Jadi kerana sifat dia yang sentiasa defisit, seorang ulama mazhab Maliki, Ibn Ulaysh nama dia, antara ulama besar Al-Azhar, dia memfatwakan bahawa, ya, pada duit zakat itu hanya dinar dan dirham, duit kertas tak payah zakat. Seronoklah orang yang nak mengelakkan zakat. Nah, aku semua duit kertas, aku tak ada duit dinar pun tak payah bayar zakat. Ada berapa duit kertas? Ada 2 bilion. Ya, jadi sempit mazhab yang seperti itu menyebabkan kehidupan orang Islam menjadi bincang. Ya, baik. Enggan mendengar pendapat lain dan bersikap keras bila dia dah taksub. Ya, bila dia dah taksub. Ubat ni tak boleh ni. Dia ada porsain dalam dia. Ish, takkan kau mati besok bawa porsain dalam tubuh. Subhanallah.
Bawa lagi dalil, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula biha. Setiap darah yang tu, daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka api neraka lah yang paling layak untuknya. Aku tak nak makan ubat tu. Ubat batuk berekon. Ada alkohol tak? Okey. Ada tak ubat batuk yang tak ada alkohol? Ada lah kan, cap ibu dan anak itu. Tak apa, yang tu hujung nanti kita sebab. Okey. Punca ta'asub juga menyebabkan manusia itu berfikiran singkat. Pasal apa dia berfikiran singkat? Alah, dah ada dalam kitab. Gitu. Yang cerita orang yang mati dalam keadaan kulub tadi tu, ha, ini dah kulub tak apa, senang cerita. Bungkus je tanam, tak payah mati. Dia tak nak fikir, sedangkan dia orang Islam. Ya? Ini tuntutan fardu kifayah kepada orang yang hidup untuk menyempurnakan jenazah itu sebagaimana yang sepatutnya. Kerana dia mengatakan kitab suruh macam tu. Sehingga ada yang sebut, eh kalau saya salah, salahlah kitab tu. Dia tak nak fikir. Ya, bahawa hukum hakam itu berkembang. Ya. Baik, sehingga ada dalam sejarah ada yang sanggup membuat hadis palsu untuk membela mazhabnya. Yang taksub kepada mazhab Hanafi, mereka kata, mereka hadis palsu. Akan muncul pada akhir zaman. Seorang lelaki yang bernama, ya, apa namanya, Muhammad bin Idris. Dia adalah dajjal yang paling utama. Tak tahu siapa Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Ya, kerana dia tak nak orang ikut mazhab Syafi'i, pengikut mazhab Hanafi, reka satu hadis. Akan muncul dajjal pada akhir zaman. Nama dia Muhammad bin Idris. Ya, sanggup. Kerana apa? Dia orang apa ni, teramat ta'asub dan bersikap yang ya, amat singkat. Ya. Boleh baca dalam kitab Ruddul Muhtar, ya, antara kitab utama mazhab Hanafi moden. Ya, dikarang oleh Imam Ibn Abidin. Dalam mukaddimah dia adalah penulis-menulis. Nak kata hebatnya mazhab Imam Hanafi ini, ta'asub. Dia kata sehingga golongan jin, ya, berjumpa, ya, dengan imam mereka, minta dikarangkan satu kitab fiqah khusus untuk para jin yang bermazhab Hanafi. Maka dikaranglah, dikarang. Okay? Bila dah siap karangan, macam mana nak hantar kat jin kitab tu? Maka dia pun pergi ke sungai Tursus. Saya pun tak tahu belah mana, belah utara Syria tu. Kitab tu pun dibaling dalam sungai dan jin pun ambil tangan keluar, bawa masuk dalam sungai. Karut. Ya? Baik. Anda bermazhab apa? Syekh Ulaish yang saya sebutkan tadi. Ya? Para ulama mazhab Maliki yang terkenal. Dia kata, terdapat pendapat menyatakan orang awam tak ada mazhab. Ya? Dan dia berhak mana-mana, pertanyakan mana-mana ulama. Tapi Imam Ibn Hazmin sebut lebih jelas lagi. Mazhab hanyalah bagi mereka yang mempunyai pengetahuan tentang mazhab, membaca kitab-kitabnya, mengetahui fatwa imamnya dan pendapat. Itu yang saya sebut. Kalau orang itu dakwa dia bermazhab, dia tahu tak apa kaedah dalam mazhab itu. Jadi bagi orang awam, mereka hanya bertanya kepada ulama yang dia yakini ada kemampuan memahami hukum hakam. Ya? Dan Imam Dahlawi dan Ibn Abidin menyatakan bahawa orang awam tak ada mazhab dan mazhab mereka hanyalah fatwa mufti mereka. Bukan mufti macam saya ni. Ya, mufti ni maksudnya orang yang menjelaskan hukum kepada mereka. Dia yakin kepada orang berkenaan dan orang itu ada kemampuan untuk mengeluarkan hukum. Bila dijawab, itulah mazhab kepada dia. Artinya itulah hukum yang boleh untuk diikuti. Ya, jadi sebenarnya orang awam, ya, pada hakikatnya fatwa mufti mereka lah memberi pendapat apabila dimintakan, ya, fatwanya. Ya, dan fatwa ulama adalah hujah kepada orang awam. Tapi sebagaimana saya sebutkan tadi, pastikan yang ditanya itu betul-betul ada kemahiran. Dan bila kita ragu, kita berhak bertanya, di manakah dalil dia? Apa dalil dan hujah bagi hukum itu? Ya, baik. Ya, sebab tu kita lihat Islam sebenarnya, ya, sebabnya kita sebutkan tadi, tak pernah mewajibkan orang bermazhab tertentu. Sebab Islam tu Islam yang
satu, agama yang satu, Quran yang satu, hadis yang satu, kiblat yang satu. Cuma mungkin berlaku perbezaan akibat memahami nas. Kalau berlaku perbezaan seperti itu ataupun nas datang dalam bentuk yang pelbagai, kalau ada perbezaan seperti ini, ya, itu perbezaan yang dihormati. Tetapi kalau pandangan itu menyalahi nas, pandangan itu mesti ditolak ke tepi. Sebab nas yang mesti diletakkan di hadapan kita, ya. Sebab itu saya buat sedikit kajian dulu tentang, ya, apa yang dipanggil sebagai talfiq, mencantumkan pelbagai pandangan mazhab, ya. Di antara taklid dengan ijtihad, di tengah-tengah itu berlaku pertemuan antara dua perkara. Ini sebenarnya perbincangan cerita dalam alam bermazhab. Nah, secara praktikal dia sebenarnya ialah hukum apa yang kita nak ikut? Itu sebenarnya soal dia. Ya? Dan jawapan dia ialah hukum yang kita nak ikut ialah hukum Quran dan hadis. Ha. Cuma saya nak cerita sedikit teknikal ni, nak bagi yang mendengar pening sedikit. Ya? Okey. Talfiq ni istilah baru, ya. Istilah yang cukup mudah kita nak fahami ialah mengamalkan satu perkara yang menghimpunkan dua tiga pandangan mazhab dalam satu perkara, ya. Baik, tak faham lagi kan? Bagi contoh senang. Contohnya bila ambil wuduk, ya, dia taklid mazhab Syafi'i menyapu tiga helai rambut. Tetapi taklid mazhab, ya, Abu Hanifah dan Malik yang tidak membatalkan menyentuh perempuan tanpa syahwat. Apa sebab? Mengikut mazhab Maliki, ya, menyapu kepala itu mestilah satu kepala, ya? Sebab menurut mazhab Maliki, wamsahu ru'usakum, sapulah kepala kamu. Kepala itu apa? Ya? Pada dia kepala itu kepala lah. Artinya bila sapu mesti semua kepala, ya. Bukan muka, ya. Jangan pula kata ini potong ni, ini semua kepala lah. Tak. Yang belah yang tepat tu pun rambut. Ya. Ya. Okey. Mazhab Abu Hanifah menyatakan bahawa menyapu kepala itu ialah menyapu sebahagian besar kepala. Maksudnya sapu lebih daripada separuh. Tapi Imam Syafi'i kata bahawa menyapu kepala tu sapu sikit pun tak apa. Artinya kepala ialah tempat tumbuhnya rambut. Maka sekurang-kurangnya tempat tiga helai rambut, ya? Jadi kalaulah dia nak taklid mazhab yang lain, ya? Kalaulah dia ambillah kata dia nak batal wuduk wanita, ya? Kalau dia ikut mazhab Syafi'i sapu tiga helai rambut, dia sentuh batal, ya? Tetapi dia tak nak sapu semua kepala dia sebagaimana mazhab Malik, ya? Kerana dia nak ambil hukum bila batal nanti, dia tak batal bila bersentuh dengan wanita. Maka dalam keadaan ni, dia cantum. Dia tak apa, aku sapu macam biasa, tiga lay je. Bila sentuh, tak batal pun. Tak, aku ikut mazhab Maliki. Itu dia maksud dia. Inilah talfiq, mencantumkan pelbagai hukum dalam satu masalah. Ya? Dan inilah orang kata bila talfiq ni nampak macam tala'ub, main-main dengan hukum. Tadi kau solat apa, ya? Tadi aku tak jamak. Padahal musafir. Masa apa kau tak jamak? Aku ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak ada jamak, dia kata. Itu besok dia jamak balik. Siapa pula kau jamak? Hari ini aku ikut mazhab Syafi'i. Ya? Nah, boleh ke tidak perkara seperti ini? Ya? Okey, kenapa tarfik tak apa pula? Kerana dia perkara baru yang kelihatan kecil skop perbincangan. Dan punca utama sensitiviti taklid. Benda ni pun di Al-Azhar bincang tahun 20-an baru bincang. Artinya masih baru sangat dalam alam fiqh. Ya? Kemudian yang ketiga, akibat takut orang tala'ub, main-main. Ya? Main-main macam mana? Yang biasa yang ditakuti main-main ni ialah bila bab nikah kahwin. Duduk berdua je kan? Okeylah, kita kahwinlah hari ini, dia kata. Mana wali? Ish, kita ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak perlu wali. Saksi? Kita ikut mazhab Maliki. Maliki kata tak perlu saksi. Okey, apa lagi? Ya? Hukum nikah lelaki, wanita,
wali, saksi. Lepas tu ada setengah mazhab kata mas kahwin. Yeah. Mana mas kahwinnya? Yeah. Mas kahwin tak payahlah, mazhab Hambali kata tak wajib mas kahwin. Jadi macam manalah kita nak nikah? Oh, kita nikah lah. Yeah. Ikut mazhab Hanafi. Kau sebut, eh? Aku kahwinkan diri aku dengan kamu. Maka yang lelaki jawab, aku terima. Sah kahwin dia. Yang ni talak. Yeah. Sebab apa? Dia merungkaikan ikatan syarat secara umum bagi sebuah perkahwinan. Ya. Yeah. Artinya dia bawa empat-empat mazhab dalam satu masalah. Dan masalah itu didapati dia menyalahi kaedah umum syarak. Ha, nanti kita tengok contoh. Ya. Saya sebut awal tu tengok korang mengantuk. Eh. Okay. Ya. Kata Ibn Hajar, ijma' ulama' melarang. Sebenarnya pandangan itu tidak tepat. Ya. Sebenarnya ia dibolehkan oleh banyak ulama' dan perkara-perkara ini cukup masyhur, ya, daripada zaman-zaman yang, zaman-zaman yang lalu. Ya. Kenapa dibenarkan? Kena darurah dan hajah. Setengah keadaan, ya, benda itu boleh. Ya. Dan tak ada dalil yang mengarang. Ya. Kemudian, kita balik ke perkara yang asal tadi, kata Imam Al-Ghazali, berlaku dua ijma', ya, sahabat dan tabi'in menyatakan bahawa boleh untuk berpindah daripada satu mazhab kepada suatu pandangan mujtahid yang lain. Ya. Dan manusia itu bebas memilih mana-mana kaul untuk diamalkan. Ya. Dan tak ada dalil mau nyatakan kita wajib terikat dengan mazhab, ya, dan mencari keringanan itu perkara yang dibenarkan oleh syarak. Ya, bahkan Syekh Fathi Durrani kata, kebimbangan al-yusru membawa kepada mengikuti hawa nafsu adalah anggapan yang tak ada asas sebenarnya. Ya, jadi talfiq dibenarkan bagi orang yang mengetahui dalil dan mufti dalam berfatwa. Yang ini yang biasa kami berikat mengeluarkan fatwa, kita bukan twist hukum. Tetapi maksudnya ialah membuat penyesuaian hukum berdasarkan pendapat berbagai ulama bagi menyelesaikan masalah. Ya? Baik, kenapa ini satu perkara yang amat perlu? Keperluan utama ialah taknin. Taknin ni artinya pengubalan undang-undang. Ya, kita kat Malaysia kononnya bermazhab Syafi'i. Cuba tengok undang-undang menakahat kita. Betul ke mazhab Syafi'i? Ya, saya berani sebut 80% bukan mazhab Syafi'i. Ya. Mazhab Syafi'i itu sikit sangat. Tapi orang amal tak tahulah. Ya. Lepas tu ramai lagi, eh, kita kahwin ikut mazhab Syafi'i ni tau. Betul ke? Ya. Banyak yang sebenarnya berlaku talfiq. Ya. Dan Al-Qadawi sebut, ijtihad mu'asir untuk menggali, memilih balik pandangan menunjukkan keperluan kepada talfiq. Ya. Baik. Contoh kita lihat, ya. Taufik dalam ijtihad akan melahirkan ijtihad yang baru, kata Qaudawi. Ya, dia bawa kepada kaul yang ketiga bagi menyelesaikan masalah. Syarat dia jangan menyalahi ijma' dan keputusan pihak pemerintah. Contoh yang menyalahi ijma' saya sebut tadi, nikah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mas kahwin. Ijma' ulama' kata, ya, Nas pun sebut, la nikaha illa biwaliyin. Syahidah yang ada. Tak ada nikah kecuali ada wali dan dua saksi. Walaupun dia kata ada kaul kata, eh, tak perlu wali. Tapi Nas kata mesti ada wali. Dalam keadaan ini kaul seperti itu, kaul itu tertolak. Tapi disebutkan juga bahawa masalah seperti ini amat sedikit. Ya. Baik. Kemudian mencantumkan pandangan-pandangan seperti ini, ya, dibenarkan oleh banyak para ulama. Ya. Sebab apa mencantumkan dia? Dia membawa kepada pandangan yang amat sesuai kepada zaman, paling mudah, paling memudahkan manusia, ya, dan mendatangkan maslahat kepada manusia. Sebagai contoh, ya, melontar jamrah sebelum ngelincir matahari. Ya. Pandangan semua mazhab menyatakan bahawa pada hari 11, 12, 13, ada yang dah berjanji tak? Tak ada, kan? Ya. Menyatakan bahawa melontar itu mesti selepas zuhur, mengakibatkan berlaku kesesakan luar biasa di Mina. Dululah, sekarang dah berubah balik. Ya, sehingga para ulama memfatwakan bahawa boleh lontar sebelum gelincir matahari. Memang satu perdebatan yang amat amat besar lah. Ya, di antara golongan-golongan yang melihat kepada Nas, melihat kepada pandangan mazhab dan sebagainya.
Tetapi didapati pandangan itu ada asas daripada para tabi'in. Atta' bin Abi Rabah sebagai contoh. Dia kata boleh melontar pada bila-bila masa. Ya? Jadi disebabkan ada maslahat pada manusia tadi, maka dibenarkan, ya, bagi yang mahu untuk melontar sebelum daripada tergelincir matahari. Ya? Zakat tanah sewa. Zakat tanah. Ha? Kalau nak kira, tanah tu bukan berkembang. Tapi bila dia disewakan, dia berkembang. Maka dia dikenakan zakat. Ya? Hukum ambil gambar. Ya? Dalam hadis sebutkan, la'anallahu al-musawwir. Allah melaknat orang yang ambil gambar. Ya? Bila kita lihat balik, apa illah dia? Ya? Illah dia ialah kerana berlaku pemujaan kepada gambar itu. Ya? Jadi kalaulah illah itu wujud, maka hukum wujud. Nah, tapi kalau ambil gambar, sekadar ambil gambar saja, maka illah itu tidak wujud. Ya? Ha, lepas ni kurang pula ambil gambar. Ya? Kemudian memilih ijtihad yang paling rajih. Sebagai contoh, wasiat wajib. Apa wasiat wajib? Kita kat Malaysia tak buat lagi. Negara Arab lama dah buat. Wasiat wajib ialah, ya, seorang datu, anak dia meninggal lebih awal daripada dia. Ya? Dan cucu ni pula, bila bapa dia meninggal, kalau tok dia meninggal selepas itu, cucu tak dapat hak. Ya? Sedangkan sebagai cucu, ya, sepatutnya, kalaulah bapa dia meninggal kemudian, bapa dia mewarisi daripada datuk dia, cucu pun dapat mewarisi harta datuk dia. Ya? Maka didapati perkara ini datangkan mudarat kepada cucu tu tadi. Maka diorang gubal, diorang buat satu undang-undang baru, dia panggil undang-undang wasiat wajib. Maksudnya, kalaulah datuk dia tak berwasiat apa-apa kepada cucu dia berhak mendapat bahagian tidak lebih daripada 1/3. Ya, kita kat Malaysia, kita tak ada lagi benda. Ya. Baik, undang-undang keluarga Islam. Ya, nanti saya cerita agak lebih detail kita berkenaan. Ya. Ataupun saya nak cerita sekarang. Ada tak? Ya. Oh, ada, lepas ini. Ya. Baik. Apa yang dipolehkan dalam tanfiq? Perkara ijtihad. Tapi dia sebut sebagai ijtihad ni, saya kata perubatan memang amat banyak perkara ijtihad. Ya? Sebab dalam perkara perubatan, ya, benda yang zonni itu terlalu banyak. Ya? Hajat manusia itu terlalu banyak. Ya? Baik. Jadi kalau dia nak tanfiq juga, ya, dalam perkara munakahat, dia mesti ihtiyat pada nasab. Dalam perkara ibadat, selagi tidak merungkaikan hukum syarak. Ya, dalam perkara harta, tak boleh abaikan harta, apa ni, hak kepada fakir miskin. Ya. Dalam kepentingan awam, mesti jaga maslahat manusia. So dia ada peringkat-peringkat, ya, peringkat-peringkat yang mesti dijaga. Ya. Baik. Contoh dalam fik semasa. Ya, saya sebut dalam undang-undang wasiat wajib tadi. Dalam undang-undang keluarga Islam Malaysia, mungkir perjanjian pertunangan. Ya, dia dah bertunang. Lepas tu dia mungkir. Ya. So, kalau ikut fiqh Syafi'i. Ya. Katalah yang mungkir itu, ya, saya tak betul ingatlah. Ya. Kalaulah yang mungkir itu lelaki. Ya. Maka dia tak kena. Ya. Tapi kalau yang mungkin itu wanita, ya, mungkin sebab zaman itu yang hantar-hantaran tu hanya lelaki. Ya. Kalaulah yang mungkin itu wanita, maka segala hantaran itu mesti dihantar balik. Ya. Mana-mana hantaran yang sifatnya kekal. Dia hantar laptop sebagai contoh hantaran. Dia bagi balik laptop. Dia hantar buah pisang. Tak payahlah orang bisa hantar kena makan, ya. Jadi barang yang luput tak perlu hantar balik. Barang yang kekal dia kena bagi balik. Maka ya, ha, duit kekal lah, duit kena bagi balik. Ha, saya bagi contoh buah lagi, itu buah akan busuk, ha. Ya? Ya? Ha, jadi benda yang kekal dia bagi balik. Tetapi didapati
Pasal apa pula lelaki sahaja yang kena? Bagaimana wanita perempuan sahaja yang kena? Bagaimana lelaki? Maka ditambah mana-mana pihak yang mungkin perjanjian perkahwinan, dia mesti membayar ganti rugi kepada pihak yang satu. Ya, peruntukan fasa artinya membatalkan perkahwinan. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, fasa ini teramat sikit, bahkan hampir-hampir susah untuk ada hukum fasa. Tetapi mazhab Maliki, ya, sekiranya suami mendatangkan mudarat kepada isteri, isteri boleh meminta untuk dibubarkan perkahwinan. Itu dipanggil fasa. Hatta sebahagian ulama mazhab Maliki menyatakan bahawa kalaulah suami itu bermuka masam kepada isterinya dan isteri rasa ia mendatangkan mudarat kepada diri dia, ya, lalu isteri itu berjumpa dengan qadi, qadi boleh memfasahkan perkahwinan. Itu teori dia lah. Tapi mana ada suami yang tak masam muka dengan isteri, kan? Payah sangat, kan? Ya? Payah sangat, ya? Baik, kenapa dia jadi begitu? Kerana menjaga maslahat perkahwinan. Ya? Kemudian dalam ibadat haji, ya, yang kita dah cerita soal wuduk semalam tu, saya ingat saya pun tak perlu untuk sebutkan lagi. Ya? Pembayaran zakat dengan wang, mazhab Syafi'i kata tak boleh. Mazhab Hanafi menyatakan boleh. Jadi kita lihat perkembangan kehidupan manusia mendapati menggunakan wang ringgit itu memudahkan kehidupan. Maka diambil pandangan mazhab Hanafi di dalam perkara. Kalau nak kira, ia bukan mazhab kita, bukan mazhab Syafi'i. Tapi didapati ia memudahkan, mendatangkan maslahat kepada kehidupan manusia. Ya? Baik. Saya ingat saya berhenti kejap pun. Ada soalan apa? Sebenarnya kalau tadi saya cakap pasal juga tu, kita boleh buat sebab di sini sebagai senaman. Saya pula kalau putu-putu, sebab apa yang saya dengar, pergerakan itu seolah-olah macam menyimpai satu kesedarian untuk semua. Okey, ada orang kata bahawa pocong-pocong tu berasal daripada agama Kristian. Ha? Maka eloklah di Poland ni pergi gereja tanya. Adalah acara ibadat diorang seperti pocong-pocong. Sebab nak menisbahkan suatu perkara itu sebagai perkara ibadat, dia kena balik kepada sumber asal agama. Ya. Kalau memang sumber asal dia kata itulah amalan ibadat ni, itu maka ya. Tapi kalau sumber asal kata tak ada, dia tak ada kaitan dengan amalan keagamaan. Ya. Saya nak tanya pasal hukum melaporkan PSP, sebab tengah mukti kata diharuskan. Sampai dengan mukti kata haram sebab kita tak tahu pelaporan itu ke mana. Jadi terserah nak ikut yang mana satu lah. Ya. Saya tak berapa mendalam sangat waktu dia orang berbincang tentang masalah itu. Dia isu dia lebih kepada isu di mana wang itu dilaburkan. Ya. Dan setakat yang saya tahu bahawa tempat yang halal itu tidak cukup untuk mereka melabur. Dan telah ada usaha untuk apa nama ni, meminimalkan tempat pelaburan yang diragui dan syubhat. Okey, sila. Siapa kat tangan dia? Ah, sila. Ha. Dalam hukum menasabkan anak tu kan, kalau macam first dia tak tahu and dia dah berbinkan Abdullah and then bapa dia dah claim dia sebagai anak dia, so boleh ke dia tukar bin? Dia sepatutnya, ini yang masalah kita kat Malaysia, ya. Yang menentukan nasab itu Jabatan Pendaftaran Negara. Ini yang masalah dia, ya. Sedangkan nasab itu perkara agama. Perkara agama sebenarnya, ya. Dan asas dalam agama kita bahkan disebut dalam undang-undang kita sendiri, dalam perkara li'an, ya, penafian nasab, ya. Artinya kalau seorang itu mendakwa itu anak dia, sewaktu anak itu lahir, maka itu anak dia. Tanpa apa-apa sekatan tempoh, masa dan sebagainya. Jadi yang baru ni,
yang bukanlah baru sangat, tak sampai 10 tahun sebenarnya, ini yang mendatangkan kita rasa merosakkan apa nama maslahat kepada orang ramai. Dan ada lagi yang terbaru, tak perlu kita minta pengecualian, ya. Siapa yang anak sulung nak kahwin akan diminta surat nikah mak bapak. Bayangkan kalau yang nak kahwin tu umur dia 70, dia minta surat nikah mak bapak dia. Kat mana zaman Raffles dulu mak bapak dia kahwin. Jadi cerita ini tadi yang saya sebut sawitan nasab, bila bayi itu lahir dan bapak dia mendakwa itu anak dia, ya, itu anak dia, dan tak ada bangkangan daripada isteri dia yang melahirkan anak itu, maka itu anak dia. Betul-betul je, baru 10 hari kahwin dah beranak. Orang berzina ke? Tak boleh. Boleh kena kazak. Boleh kena kazak. Duduk orang berzina, kita tak bawa pasal sikit. Ya, melainkan kalau kedua-dua tu kata ini sebenarnya anak hubungan luar nikah kami, atau cerita lain. Ya, itu cerita lain. Ya, tapi kalau dia kata ini anak dia, kita stop, kita tak boleh tanya. Ya, hebat kau 10 hari kahwin tu dapat anak. Ya, kita tak boleh kata. Ya, sebab itu aib orang yang kemungkinan dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu urusan dia dengan dengan Allah. Ya, sila. Muka ni ialah tempat daripada tumbuh rambut belah kanan hingga sebelah kiri. Daripada dahi, tempat tumbuh rambut sehingga ke dagu. Itulah muka. Tak tahulah kalau bulu banyak kan. Ya. Cucu kepada si mati. Artinya cucu dia lah. Okey, ada lagi yang lain? Ya, saya. Memang dia isu taufik akan jadi begitu. Dia akan kata begini. Kalau kita bermazhab Syafi'i, wuduk kita mesti wuduk mazhab Syafi'i. Batal pun mazhab Syafi'i. Solat pun solat mazhab Syafi'i. Dan begitulah begitulah yang berikutnya. Jadi bagi yang bawa teori taufik, dia kata tak salah ambil wuduk mazhab Syafi'i, batal mazhab Maliki, solat mazhab Hanafi. Ya. Tapi sebenarnya ini perbincangan masih dalam alam mazhab. Ya. Asas sebenar yang nak dipergi yang paling sahih ialah melihat balik semua amalan mazhab, manakah amalan yang menepati nas Quran dengan hadis, sepatutnya amalan itulah yang dipilih. Ya, cuma kita sebut ya amalan ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana ada nas dia. Ya, amalan ini berdasarkan mazhab Hanafi. Kenapa dipilih? Kerana ada nas dia. Jadi itu yang sepatutnya yang dibuat. Dia nampak macam talfik, tetapi sebenarnya lebih kepada mentarjihkan pandangan di kalangan para ulama. Ya? Nah, jadi kalau dia talfik juga, tiba-tiba dia talfik kepada pandangan yang amat lemah. Yang ini agak bermasalah. Jadi adalah kita akan mengambil hadis ataupun
yang memang sepatutnya kita ambil hadis yang sahih. Eh, kalau ada pandangan yang berasaskan hadis yang baik, wajarnya dipilih yang lebih sahih. Itu yang akan jadi masalah. Kenapa pandai-pandai? Ya, sebab memang kita semakin pandai. Ya, beginilah ya, zaman dahulu accessible kepada ilmu itu amat terhad. Para ulama untuk dapat satu hadis saja mereka terpaksa bermusafir berbulan-bulan. Sekarang ni semuanya di hujung jari. Ya. Ada program dipanggil apa namanya Maktabah Syamilah sebagai contoh. Menggabungkan ratusan ribu buku. Ya, hampir setengah juta jilid buku dalam satu DVD saja. Nak cari satu hadis just tulis tertulis lepas tu search kita akan tengok berlombok hadis yang berkaitan dengan perkara seperti itu. Ya. Artinya perlu ada usaha, tetapi usaha itu lebih mudah berbanding generasi pada zaman yang baru. Dan setiap orang, bila dah usaha, dia kena buat apa yang dia usahakan, kan? Ya? Dan dia bertanggungjawablah atas apa yang dia usahakan. Tiba-tiba, setakat yang dia jumpa, setakat itu. Tahun depan dia jumpa perkara yang lain. Apa patut dia buat? Maka dia mesti mencari yang lebih sahih. Dan itulah sepatutnya sikap kita. Ya, semakin kita dapat maklumat yang baru yang lebih baik, sepatutnya kita pergi kepada maklumat yang berkenaan. Dan inilah yang dipanggil sebagai ijtihad. Bukan mesti jadi mujtahid. Ijtihad itu maksudnya usaha mencari ilmu, usaha mendapatkan maklumat, usaha untuk mencari mana yang lebih sahih, mana yang lebih kepada agama kita. Memang akan tetap ada orang kata pandai-pandai lah korang, manalah korang tahu ilmu ni, begini-begini. Ya, zaman lalu begitu. Zaman sekarang cukup cepat, pantas. Tak ada siapa boleh sekat ya, kepada informasi, kepada maklumat, kepada dalil, kepada hujah dan sebagainya. Ya. Dulu memanglah dia kata, kau nak keluarkan hukum, berapa hadis kau hafal? Dulu memanglah dia terpaksa menghafal sebab kitab tu very limited. Ya. Mungkin kitab dia ada kat kampung dia. Ya. 100 batu kampung dia. Jadi dia kena hafal lah. Nak bawa kitab boleh ya, tapi 4-5 ekor himar nak kena pikul kitab tu ya. Jadi zaman dah berubah, kemudahan dah berbeza ya, menyebabkan ilmu itu sepatutnya termasuk ilmu fiqh sendiri dia mesti berkembang, tersebar ya, dengan lebih pantas dan lebih tepat untuk menjawab ya, masalah kehidupan manusia. Okey, kita ambil masa sikit lagi ya, dah pukul 12 dah ya.